Kita harus ke dinas sosial dulu. Ya semoga membantu. Semoga ya. Ya walaupun kita tahu. Oke, paham lah ya, Tak. Paham lah. Anak jalanan atau ODGJ istilahnya diamankan. Tapi ada limit, gue rasa nih. Aku pun enggak paham. Coba nanti kita wawancara juga, Bang, instansi terkait mengenai ini, Bang. Tapi mau Assalamualaikum, halo teman-temanku semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua, guys. Macem betul aja kita hari ini berada di Pantai Tanjung Pinggir Batam, ya. Kalau kalian belum pernah kemari, kalian kemarilah, kalian berpaten, ya, berpaten laut. Jadi hari ini kita bersama brother kita, udah lama tak bersua, ya kan? Kita mainkan terus. Sap. Halo. Bersama Bang Khairul. Apa kabar Bang Khairul? Alhamdulillah sehat. Macam mana apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, baik. Jadi makin banyak sehat. Nih teman-teman nanya, Bang, Bang Khairul mana? Kok nggak ada lagi? Kemana Bang selama ini? Coba Abang jelaskan dulu. Ya biasalah Bang. Ada kesibukan yang tak menentu ya kan? Bukan nggak menentu. Oke guys, doakan terus usaha Bang Khairul berjalan lancar. Bang Khairul sekarang udah jadi pengusaha. Dia banyak bisnisnya guys. Paten laut Bang. Oh, makasih lah, Bang. Mantap. Ki, mau cuman ceritanya? Sih, kau pula yang pegang kamera nih, ha. Sana guys, sana laut. Udah tahu lah laut ya kan, ha. Singapura. Ah, Singapura enggak nampak karena kabut. Banyak kabut. Tadi hujan. Iya. Singapura hujan mungkin. Siap. Ha. Macam mana, Bang? Hey, apa cerita? Apa kabar kita nih, Bang? Alhamdulillah sehat baik. Jadi guys, banyak dari teman-teman semua, Bang Khairul kok hilang dari peredaran YouTube? Hilang dari radar. Hilang dari radar, nggak ada di GPS, Abang. Canda, Bang. Siap. Oke, banyak dari teman-teman nanya kan, ya Bang Khairul dia bisnis, sibuk bisnis. Walaupun senang, ya kan, ya. Bismillah, semoga usahanya berjalan dengan lancar, banyak cabangnya. Amin. Ya kan, bisa kalian lihat. Vlog lah juga tempat usahanya. Insya Allah siap. Ya kan, oke guys, nanti kita vlog di usaha Bang Khairul biar paten laut, ya kan. Jadi mana lancar nih ya, YouTube lagi ya. Insya Allah siap. Oke. Biar semangat lagi. Mantap guys. Makasih Bang Peri udah ngasih semangat ya kan. Mantap. Jadi rencana memang aku mau bawa Abang ke Rempang awal. Ya kan, kita barang lah. Rencana. Cuman kan memang waktunya mepet nih. Mepet, ya. Nah, Abang pun hari Senin aja baru libur. Iya. Hari Senin Bang Khairul libur, guys. Jadwal libur. Ya, kan? Kalau PNS liburnya Sabtu Minggu. Bang Khairul liburnya hari Senin. Ini sangat luar biasa ya. Jadi apa yang mau Abang sampaikan nih? Apa, Bang? Ceritalah. Oke lah, makasih lah supportnya ya kan. Kenal udah lama Bang, udah lama saya tak bikin video. Jadi lama. Bang Khairul nih dia kaku dia guys di depan kamera. Sekarang aku pun tak tahu kok bisa kaku pula. Kaku mana? Iya Bang. Macam besi kawan, membeku. Enggak ada dikat-kat nih. Memang kita video kita real nih. Real ya. Iya kan? Yang kayak gitu bersalah-bersalah ada bercakap pun yo gas aja ya. Gitu kan. Yang jelasnya Bang Khairul paten laut guys. Bang Zulpijal juga biar paten laut up juga semangat lagi YouTube-nya gitu ya kan. Oke, guys, yang jelasnya awal mula cerita YouTube nih aku belajar dari Bang Khairul awalnya. Mana tuh ya kan, jadi kegiatan sosial kita up di YouTube, aku banyak belajar dari Bang Khairul lah yang jelasnya. Thank you lah brother. Siap, jadi semangat ya. Semangat Bang. Siap, terima kasih lah udah ngasih semangat awal ya kan. Tengoklah, udah lama saya tak bikin video, udah macam apa awak kan kaku kali. Yang jelasnya Bang Khairul ini CS kita, kedan aku paling paten laut guys. Nah, pokoknya dia teman aku yang paling alim. Oh mana tuh? Ya alim gue Bang, memang gue baik kali gue Bang. Oh. Baik kali dia guys sama aku guys. Istilahnya dia aura-aura positif lah. Positif ya. Sebelum YouTube pun memang gue baik Bang gitu ya. Memang dari dulu ya. Ya memang baik gue Bang. Memang gue apa ya gue bilangnya? Keren sih, bukan dari apa ya, dari alim gue inilah. Oh ma. Memang gue alim, ma itu tadi. Ya kan. Alam gaib. Enggak, ini serius, memang soleh lah. Ya. Banyak belajar pelan-pelan ya kan. Belajar hal-hal baik lah yang jelasnya. Ini aku serius, ini cerita serius. Okay. Memang
ya memang kau ini baik. Gitu ya kan. Aduh, malu awak ya kan. Aduh, malu dia. Oke, guys, jadi yang jelasnya kita ini berada di Pantai Tanjung Pinggir. Jadi kalian harus subscribe juga channel YouTube Bang Khairul Azi biar dia makin semangat, ya kan? Kalian klik aja Khairul Azi, keluar tanya. Keluarlah dia tuh. Yang orang ganteng itu. Jadi harus di-subscribe biar dia semangat. Siap, guys. Terima kasih gitu. Oke lah, sambil jalan-jalan lagi kita yuk. Apa lagi? Beginilah inilah pasar pula tuh kan awak. Pantai Tanjung Pinggir. Cantik sendalmu, Bang. Ada aja. Serius. Oke, guys. Jadi hari ini kita memang ada kegiatan. Kita tadi ada bawa salah satu pasien ODGJ. Nah, itu tadi nggak semuanya kegiatan sosial kita publikasikan. Yeah. Nah, gitu kan. Aku mengucapkan terima kasih untuk RSBP Sekupang Batam, ya kan. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang menanyakan atau DM Instagram aku mengenai, Bang, gimana ya, Bang? Ini ada lo saudara kami atau nemu di jalan ini ada ODGJ, gimana, Bang? Nah, ini dia aku kasih tahu, guys. Kalau ada ODGJ di jalanan, kalau dia aktif, ODGJ-nya aktif, kalian harus segera laporkan ke dinas sosial terdekat. Semoga dinas sosial terdekat membantu. Oh, gitu, Bang, ya? Iya. Harus koordinasi dengan dinas sosial ya, karena itu tanggung jawab pemerintah, oh, Bang, gitu. Jadi kalau untuk Batam, rumah sakit yang menaungi atau memfasilitasi untuk pasien ODGJ sekarang alhamdulillah, Bang, udah banyak, Bang, tapi bukan rumah sakit jiwa nih di Batam. Maksudnya penanganan sementara. Oh, iya. Enggak selamanya di situ. Oh. Memang ada shelter. Salah satunya di RSBP Batam. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya, guys. RSBP Batam ada shelternya juga, Bang. Oh. Cocok tadi kita nge-vlog di sana tadi ya. Iya. Oke, okay, next time. Next time. Oke, okay, siap. Jadi RSBP itu ada shelter untuk pasien ODGJ dan diobatin, ada obatnya. Gitu. Seperti di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Umbung Patimah itu juga. Kemarin si Indah kemarin kan aku bawa ke sana. Iya. Habis itu aku di Medan dikeluarkan karena itulah tadi, Bang, sementara, Bang. Oh, iya. Ya semoga aku jadi pejabat nanti aku buat rumah sakit jiwa di sini. Kita doain, Bang Ferry. Enggak perlu jadi pejabat deh. Murah rezekiku aku nanti yang bangun nanti rumah sakit jiwa di sini. Kita doain Bang Ferry biar jadi wakil wali kota Batam nih, ya kan. Wakil wali kota enggak mau lah aku, Bang. Wali kotanya langsung lah, Bang. Wali kota. Iya. Ngapain pula awak keinginan awak ini? Wih, kan? Mana tuh? Kita bermimpi itu boleh ya, Bang. Tinggi-tinggi aja, Nas. Iya. Enggak usah nanggung-nanggung, ya. Walaupun dibilang orang jangan mimpi tinggi-tinggi kali. Nanti kalau jatuh sakit, ya. Gas namanya mimpi enggak bayar. Ya, siap. Mimpi itu kan gratis, ya kan? Bermimpilah sepuas-puasnya, ya kan? Gas kan. Sebelum gitu, mimpi itu dibayar. Ah, gitu, guys. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan tentang pasien ODGJ atau orang terlantar, coba kita koordinasikan dulu sama dinas sosial. Gitu ya kan? Macam mana? Ya. Cocok lah, Bang. Memang kayak gitu, Bang. Gitu ya. Gitu ya. Baru tahu sini, Bang. Berarti kita harus ke dinas sosial dulu. Ya semoga membantu. Semoga ya. Ya walaupun. Kita tahu. Oke, paham-paham lah ya, Tak. Paham lah. Anak jalanan atau ODGJ istilahnya diamankan. Tapi ada limit, gue rasa nih. Aku pun nggak paham. Coba nanti kita wawancara juga, Bang, instansi terkait mengenai ini, Bang. Tapi mau tak kira-kira? Ya harus mau lah. Harus mau, kita ya. Buka sebagai YouTuber, Bang, sebagai pers, sebagai wartawan kita, Bang, sebagai media kita. Oke. Ya kan? Iya. Betul kan? Ya, penasaran. Ya. Ini kenapa kok ditahan? Habis itu bisa lepas lagi di jalan nggak ada? Ya setahu kita. Tindakan ada gitu atau gimana? Itu tadi. Itu ya. Kan kita kurang paham nih, kan? Kan kita bertanya. Oke. Oke. Siap. Tuh kita tanya. Oke, guys. Lanjut. Yang jelasnya kita nih ngobrol santai bersama Bang Khairul Azi. Makanya kalian subscribe, ada video kita juga sama Bang Khairul, ya kan? Video pertama kita, Bang, ya. Yo, men, guys. Banyak video, ya. Paten laut. Nah, suasana di laut lagi surut pula nih. Jadi gini, Bang, apa? Gimana, brother? Gimana? Kalau ada yang kenal, ya kan? Kalau yang orang lama pasti tahu lah, ya kan?
pernah nonton lah kita ya kan, kita bareng dulu ya kan. Sekarang kan waktu dulu subscriber berapa, masih 100.000 itu dulu ya. Sekarang udah berapa, Bang? 600 jalan 650. 6 sekian lah, banyak juga. Bagai bantu subscribe guys, biar 1 juta guys. Amin. Jadi mungkin ada yang tak kenal awak ya kan? Kenal lah. Oh, yang belum baru, ya, subscriber kan? Baru yang baru. Belum kenal Bang Khairul wajib di-subscribe biar paten laut. Oh gitu ya. Iya, haruslah Bang. Kita udah di laut ini, guys. Jadi udah lama kita sebenarnya kenal Bang ya. Siapa tahu ada yang baru gitu ya kan. Mikirnya, "Oh, siapa ini?" katanya kan. Galang, kita galang. Kawan-kawan udah lama. CS lah. Wah, satu lagi nih. Ah. Banyak teman-teman di luar sana kalau ketemu ya sehilo aja, "Halo Bang Per." Bray. Santai aja. Tegur aja. Tegur aja ya. Nanti ya aku tadi napa Bang Peri, tapi enggak ditegur sama aja kan. Kita brother semua, CS. Iya kan? Ya kan untuk teman-teman gitu kan. Ngapain malu-malu ya kan? Sama aja macam betul aja awak nih apa lah kan? Apalah ya kan? Tuh. Macam betul aja awak kan gitu. Gaskan aja. Tegur aja emang ya. Awak orangnya friendly aja. Foto-foto foto, ya kan. Foto minta video. Padahal macam betul ya. Padahal gitu ya. Betul ya kan? Enggak lah, artis Batam nih. Omak Dato. Enggak lah, enggak artis lah. Enggak artis lah ya. Enggak macam enggak macam orang-orang yang sana itu lah. Paham ya? Macam betul aja orang itu ya kan? Mentang-mentang centang biru dia nanti macam betul loh ya. Oh, kok ada tuh? Ada tuh. Ada ya? Ada. Ih, aku anak Nio bilang. Oke, guys. Apa lagi mau? Pantai-pantai Singapura, Bang. Capi Singapurnya kamu. Oh, sana lagi. Mau ke sana lagi. Kamu ke sana? Coba. Mau ngapain? Ngapain ya? Hah? Mau jalan-jalan. Ah, ngomong lah, Ki. Cakap. Ngomong. Apa? Ya udah gitu aja. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini. Aku bersama Bang Khairul Lazi. Yep. Ya kan? Ini kita di pantai nih, Bang. Kalau di jalanan Abang mesti pede enggak nge-vlog di jalanan? Kita coba nanti. Hah? Kayaknya masih lah. Cuman agak kaku. Kok enggak ya? Kita wawancara instansi terkait mengenai sosial di Batam ini. Di Batam itu, Bang.